tangan. Butet punya aku ini. Harus pakai tangan. Ayo, guys. Kawan-kawan, kita mau buat kobangan air ini untuk truk miniaturnya. Ceritanya nanti kita lewati kobangan air, guys. Langsung kita masuk sini. Ini dulu gini kita. Anwan, ini udah siap ini truk miniaturnya. Itu masih dibuatin jalan sama Anwan kita. Pokoknya ceritanya truknya kita ini melewati kobangan air yang sangat dalam. Banyak keren, guys. Nanti kita masuk ke sini truknya nanti. Kalau kita isi air jalan penuh ini. Kita buat jalan seperti ini. Nanti kita naik ini. Tidak mau. Kita seberangin nanti pakai truk miniaturnya. Kang keren nih, bukan keren. Pasti keren nih. Wih, ini juga. Harus kita isi air biar penuh ini. Kepadanya ini. Pokoknya baru sampai di sini. Ini dilihat sama truknya ini. Biar pol nih airnya, biar pol. Oke, sambil nunggu airnya ini pol, kita bergerak untuk mencari pasir batu, guys. Ayo, Anwan, bergerak ya. Ya, let's go. Ini dulu kumpul. Bergerak ya, bergerak. Aku yang paling segini. Ayo mundur, mundur. Baris ini, baris. Yang si tepe dulu. Sekarang kita muat koran ini. Tepon. Truk kumah masih kuat ini. Si bocil yang paling besar truknya itu. Jatuh ini.
Woi, kok berat? Siapa ya? Woi, woi, ada. Berapa di sana ya? Kutas punya aku ini harus pakai tangan. Ayo, Cel.
Aku mungkin. Oke, sekarang aku maju ini. Cel. Cel, maju Cel. Wah, banyak kue. Ah. Waduh. Banyak coba banyak siapa ini. Waduh. Gara-gara kubangan air ini, guys. Banyak copot ini. Ini copot lagi. Mana itu, eh? Copot semua itu. Harus diperbaiki tuh, Bang. Wah, sekarang gara-gara aku maju ini. Singkir, Bang. Selamat. Ayo kita nunggu perbaikan dulu ini. Wah, ini copot ini, guys. Be. Bantuin ini, Be. Sekarang kita mau melewati gunung ini. Oh, buatan jalan di gunungnya, Bang. Oh, iya. Oke, kawan-kawan, buat jalan dulu. Ini truknya aku hancur. Mana truk? Wow, semua ini patah juga. Ini harus dibuang pasirnya ini. Wow. Wah, aku pensiun ini. Wah, wow, semuanya copot, guys. Aduh, pusing sekarang ini. Bo, buatan jalan dulu, Bo. Kita mau narik ini. Man. Cepet dikit. Oke, nunggu si Sopo buatan jalan. Kita nongkrong dulu di sini. Dulu, kalian naik gunung dan ntar segera ini. Masih buatan jalan ini. Tanya naik gunung ini, kawan-kawan. Aku jebolan. Lihat ini. Waduh, semua jebol tuh gimana ini? Gara-gara kebangan airnya itu. Tunggu aku, Bay. Aku juga. Salim. Aku aman. Sekarang kita masuk ke kubangan air lagi. Ayo, Jo. Ayo. Truk senggol dong. Sekarang kita mau masuk ke kubangan air lagi, kawan-kawan. Mudah-mudahan gak apa-apa lagi. Ayo. Senggol dong. Berenang lagi. Ahe, selamat. Asik. Karena semuanya rusak, kawan-kawan. Kita naikin ke truk yang besar ini. Oke, kawan-kawan.
Karena truknya ini hancur semua, kita akan naikin ke truk yang besar nih. Nah, lihat ini, kita naikin ke truk yang besar nih. Pokoknya sekarang kita angkat pakai truknya yang ini, terus semuanya hancur. Dan nebeng. Oke, Anwar, lihat ini guys. Karena truknya miniaturnya semua hancur, kita naikin ke truk yang gede guys. Bang, guys, sumpah. Dan lu aku turun dulu, eh. Nah. Banyak. Gitu. Paksa kita naikin ke sini karena hancur semuanya lewat kubangan air. Hengan Wan, aku yang kita sekarang untuk yang besar sekarang. Ayo tarik. Yuk. Kita bawa ke bengkel di truk miniaturnya. Bob. Mobil ini. Tapi beneran dong. Semuanya hancur guys, sama truknya yang besar. Oke kawan-kawan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih udah nonton ya, miniatur kita hancur guys. Kawan-kawanku di mana ya? Kok nggak datang-datang ya? Ini si TV ini. ATV kamu itu keren itu. Ya keren lah. Harganya keren, Ren. Ini sudah pakai aku ini. Ini lebih keren ini. Ini mesinnya ini, Be. Seperti motor asli ini, Be. Ini bangku pecah ini. Gini. Cewek. Wih, genok-genok kali itu. Ini gimana ini banku pecah ini? Mana pecah? Waduh, tadi pas aku ngebut tadi pecah banyak. Ini harus diganti nih, Kak. Gimana caranya, aku belum punya uang ini. Harus kerja, Kak. Ini banyak sobek sekali nih. Waduh, ini juga ini isi ban alam ini. Udah, yang penting nongkrong. Meski banyak aku pecah, kamu tuh nongkrong. Kita pakai tur nanti. Itu harus diganti dulu itu, Kak. Kalau kamu mau ikut tur, mana aku cari uang, Ren? Kerja dulu, Kak. Kerja. Kerja? Mana dapat uang? Mana sih bocil ini? Oh, anak kecil. Aku nggak mau dibeliin motor. Sama siapa, Cil? Sama bapakku. Kalian aku punya motor sendiri. Aku mau beli ATV. Gak dikasih. Aduh, kasihan kamu, Cil. Aduh, gimana caranya ini? Kasih si bocil. Kita punya. Sedangkan si bocil nggak punya, Ren. Gimana caranya ini, Be? Kamu udah rayu bapakmu, Cil? Udah aku rayu. Tapi nggak dibeliin. Aduh, gimana ini, kawan-kawan? Aduh, bingung kita ini. Kalau si bocil nggak punya motor, gimana kita caranya tur? Cil, rayu bapakmu dan ibumu, Cil.